Oke guys, teman-teman semua dan juga Farah dari Cheese, welcome back to my channel Moana Story ya guys. Oke guys, di video kali ini membahas keseruan baby Moana dan ibu Isis dan papa Ian yang lagi melihat isi kontrakan nih guys, yang mau dijual untuk membeli rumah baru untuk baby Moana ya guys. Karena di sini rumah yang ditempati sekarang itu pernah datang ular ya guys, jadi ibu Isis dan baby Moana takut ya guys. Jadi rencana mau beli rumah baru dan menjual rumah kontrakannya. Jadi nonton keseruannya sampai habis ya. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu bahwa aku ini adalah seorang ibu kos. Tapi kayaknya sebentar lagi udah enggak, karena kos-kosan ini mau Bu Icis jual aja. Soalnya kan kita mau beli rumah baru untuk tempat tinggal kita sekeluarga gitu. Soalnya rumah yang terakhir kan ada ularnya, jadi sepertinya kurang nyaman dan jadinya Bu Icis mau jual kos-kosan ini aja. Dan nanti hasil uangnya buat tambah-tambah untuk Moana beli rumah baru. Ini 2 lantai, totalnya 8 kamar. Dia kamarnya, aku jamin deh ini tuh benar-benar bagus banget dan nyaman banget. Minat DM. Kalau aku oke sih dari depan ya, lihat belakangnya. Lihat dulu kamar ibu bapaknya. Nah, wah gede. Ruangan apa? Oh, iya. Okay. Kamu lihat. Kita bisa buat lapangan bola gitu kan? Enggak, kalau aku sih prefer bangun lagi. Iya. Coba kayaknya kamu ke situ tapi belok kiri. Buset. Oh, jadi rumah satu. Oh, bisa buat mini soccer. Oh, mendingan rumahnya yang luas. Salaman emang enggak usah. Iya, memang gitu. Jadi ini digabungin lagi sampai ke sana. Aku sih soccer suka banget. Gede. Apaan tuh?